Amang Inang kawan-kawan guru-guru sekolah Minggu dimanapun berada salam jumpa kembali akan ya, Inang Mari tetap Setia sermon mengerada diri Laho makubasi sekolah Minggu huriata. secara khusus khotbah ya khotbah yang akan kita uh, sampaikan kepada anak-anak kita Minggu 23 Januari 2022 Matius Onom ayat saat tuh Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, "Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan sehari cukuplah untuk sehari demikian firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara ya yang pertama uh, yang boleh kita sampaikan kepada anak kita adalah ya secara khusus ayat 33 Bapak Ibu saudara-saudara ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya uh, ayat ini boleh kita jadikan sebagai ayat hafalan ya untuk anak-anak kita. Mari jangan lupa untuk uh, memberikan ayat hafalan, ayat bulanan bagi anak anak sekolah minggu kita. Nah, kadang mungkin kalau bicara kuatir ya, anak-anak belum memahami dengan baik apa artinya kuatir. Yang boleh dipahami anak-anak mungkin dalam keseharian mereka adalah takut ya takut. Ya memang eh khawatir dengan takut itu ya agak bersinggungan atau mungkin betina nete beda tipis ya. Tapi ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau takut ya anak-anak sudah tahulah artinya takut ya. Kalau khawatir mereka belum memahami arti khawatir dengan baik. Eh, khawatir ya eh Bapak Ibu Saudara-saudara Ya bisa juga takut tidak uh, ada persediaan untuk hari esok ya. Nah itu dia Nah kekhawatiran ini. Namun uh, yang mau kita tekankan untuk anak-anak kita adalah agar mereka paham apa artinya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah apa artinya ini Bapak-Ibu saudara-saudara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya nah tapi yang pertama bapak saudara saudara melalui ayat 33 ini agar anak-anak kita senantiasa rajin eh, beribadah ya misalnya hari minggu jangan lupa untuk ke gereja ya rajin beribadah ke gereja atau mungkin di Bonapa sogit juga ya anak-anak sudah ikut pertangyangan begitu nah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dalam dunia anak-anak, ya supaya mereka rajin ke gereja, ya eh, rajin membaca firman Tuhan. Nah itu dia, ya. Unang malas akai nakotai majaha bibil hatan itu hata. Itu sebabnya tadi eh, saya singgung bapak saudara-saudara agar kita jangan lupa memberikan ayat hafalan, ayat bulanan ke kepada mereka untuk dilafalkan, ya kalau bisa buat uh, cek uh, semacam absen ya siapa yang rajin menghafal ayat bulanan dan hafalan. Nah, itu dia. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Artinya anak-anak kita itu kita ajarkan eh uh, untuk senantiasa mendahulukan ya hal-hal yang bersinggungan dengan iman mereka kepada Tuhan. Yaitu apa? Rajin ke gereja, beribadah, membaca firman tuhan berdoa dan yang terakhir rajin ya melakukan hal-hal yang baik menolong orang misalnya nah itu masih empat hal yang bisa saya sampaikan mungkin kawan-kawan namanginang ada tahu contoh-contoh yang lain yang bersinggungan dengan perihal mencari kerajaan allah nah, tetapi dalam dunia anak-anak jika mereka ya mampu mendahulukan hal-hal yang berbau dengan iman, eh, kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya. Nah, apa yang akan mereka dapat? Nah, itulah tadi ayat 31 sampai 32. Makanan, pakaian, ya minuman, ya. Itu semuanya akan ditambahkan Tuhan bagi mereka. Kalau mereka rajin berdoa, ya, mau melakukan hal-hal yang baik, rajin eh, beribadah, tentu Tuhan berkenan kepada ah, mereka. Nah, yang kedua, Bapak-Ibu Saudara-saudara, huh? eh, ayat 34. Ya, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, eh, pelit, misalnya, Bapak-Ibu Saudara-saudara, anak-anak sudah tahu apa artinya. Dan, ya, secara umum manusia, ya mulai dari kecil, ya, sudah ada uh, sifat uh, pelit ya menempel dalam pribadi kita nah bapak saudara-saudara ya jangan kamu khawatir akan hari esok tadi saya singgung uh, mungkin takut tidak mendapat apa-apa hari besok misalnya ya nah dalam dunia anak-anak nah, mari kita ajarkan anak kita itu untuk berbagi bapak saudara-saudara ya walaupun anak-anak secara murni sudah mau berbagi dengan kawan-kawannya, ya. Tetapi beranjak dewasa, ya, agar mereka uh, tetap mau berbagi terhadap uh, kawan-kawannya, ya, berbagi mainan, makanan, ya. Tadi perihal mencari kerajaan Allah suka menolong, ya, agar mereka mau berbagi apa yang mereka makan uh, dengan kawan-kawannya, jangan khawatir. Uh, makanan jajanannya habis dan tidak ada jajanan lagi misalnya ya. Tapi intinya kita ajarkan mereka untuk mau berbagi. Ya, jangan pelit Bapak Ibu Saudara. Nah, itu beberapa hal yang boleh saya sampaikan Amang Inang Kadongan persiapan kita mengajarkan mengkotbahkan uh, firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Ya tadi uh, la di lagu di awal video ini ya. Itu dari buku Ende, tetapi di buku Ende sekolah minggu juga ada. Nah, nomor 140 di sini kalau buku Ende 789. Ya, boleh kita ajarkan lagu-lagu yang lain juga bagi saudara-saudara. Ya, jangan lupa Bibel, Alkitab agenda sekolah Minggu dan semua perangkat yang mendukung pelayanan kita untuk hari Minggu esok. Tetap semangat. Ingat melayani sekolah Minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Salam suni desis salam semangat, stay prokes, God bless you. Non. -stop.